Halo kerabat TV Desa yang budiman Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Salam kebajikan, amal budaya. Kita jumpa lagi di episode ke-48 Talk with Arvin. Episode spesial kali ini kita live langsung dari Bandung, tepatnya di STTB Bandung, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Ada sebuah program yang sangat spesial yang kita sebut dengan program inkubasi student digital company kerajinan film. Wah, kerajinan film berbasis budaya Sunda, go internasional. Nah, hari ini sebelum kita menuju ruangan inkubasi co-space komunitas Sunda Good, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Ketua STTB Bandung. Apa kabar Mas Nasir? Sehat. Ya, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu tentang STTB dan program terkait apa yang sedang diinovasikan dari kampus ini. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Arvin, atau biasa akrab saya panggil Mas Arvin. Ya, kami Sekolah Tinggi Teknologi Bandung yang berlokasi di kawasan Soekarno-Hatta di Kota Bandung. Ini berdiri sejak tahun 1991. Saat ini kami memiliki 4 program studi. Yang pertama adalah Teknik Industri yang memang hadir sejak awal STTB berdiri. Kemudian Informatika, kemudian Desain Komunikasi Visual, dan yang terakhir adalah Bisnis Digital. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan bertransformasi untuk bidang kerajinan film di kampus. Kurang lebih gitu. Sangat menarik ya informasi ini. Pasti kerabat di media Nusantara pengen lebih tahu, jauh penasaran ini. Kita ini dulu, kita lihat. Nah, ini kebetulan ada yang lagi dijemur ya di kampus. Wah, di kampus nomor 1, jemur apa ya? Nah, kita lihat. Nanti selesai dijemur, ini dibongkar, kemudian ditempel di topeng filmnya, topeng masing-masing karakternya. Nah, ini masih penasaran karakternya apa ya kira-kira ini. Terus sampai ada tanduk ya, Mas Nasir ya. Nah, ada tanduk, di tanduk apa ya. Menarik. Nah. Ketua STTB, atau rektornya. Jalur Sutra Film Nusantara, kemudian mendapat dukungan dan sambutan positif dari Kemendikbud dan Kemenparekraf. Dalam hal ini Kemendikbud memberikan kami hibah ya melalui skema KDRK, sehingga kita bangunlah kegiatan ini. Persis seperti yang disampaikan oleh Mas Arfi, bahwa kita mencoba industri masuk ke dalam kampus sehingga kampus betul-betul bisa menjadi role untuk pengembangan bisnis kerajinan film ini. Dan seperti Bapak Ibu lihat, pemirsa lihat di belakang kami, ini sedang ada kegiatan oleh expert yang akan melatih teman-teman dalam bidang make up efek di bidang film. Di sebelah saya ada Bu Devi sebagai penanggung jawab program ini. Dan sebelah Devi ada Bu Tiffany sebagai ketua panitia dari program Hibah Kedirekat yang dibiayai oleh Kemendikbud tadi. Mungkin Bu Devi bisa menambahkan, saya silakan. Ya, harapannya untuk mahasiswa kan? Ketua kemahasiswaan ya? Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan. Ya baik, terima kasih. Harapannya kalau untuk mahasiswa menjadi pengalaman baru, karena di sini sangat antusias kegiatan yang sudah diselenggarakan dalam waktu 1 minggu. Alhamdulillah sudah berjalan
dosen 2 hari, kemudian dilanjutkan dengan TOT untuk mahasiswa dalam waktu 5 hari. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya kegiatan ini akan berlangsung terus-menerus karena memang memberikan dampak positif untuk mahasiswa aku. Ya, Bu Tiffany mungkin bisa berdekatan ini, berdekatannya apa saja gitu. Iya, mungkin sebelumnya mau ceritakan dulu ya Pak, ini apa kebetulan dengan adanya kegiatan ini saya lihat antusiasme siswa sangat besar karena kebetulan di sini mahasiswa yang terlibat di mana ada ilmu-ilmu yang biasa mereka pelajari di kelas mungkin ya, dan saat ini mereka bisa mengaplikasikannya secara nyata gitu. Seperti salah satunya membuat kemarin karakter ya Pak ya, membuat karakter mereka biasanya hanya menciptakan secara gambar, tapi dalam kegiatan ini mereka bisa memunculkan karakternya itu secara nyata seperti itu. Jadi dari ilustrasi menjadi ini ya, topeng film. Betul, gitu. Jadi yang biasanya biasanya mereka hanya mensketsa saja, tapi saat ini mereka bisa memunculkan karakter mereka sendiri lewat topeng-topeng yang nanti akan diwujudkan tokoh dalam film mereka. Ya, di dalam Sundawood. Saya tambahkan sedikit mungkin Mas Abid, bahwa saat ini sudah ada 5 perusahaan di mana Bapak Ibu dosennya bertindak sebagai komisaris, kemudian mahasiswanya bertindak sebagai CEO dan anggota pelaksana dari perusahaan tersebut. Nah, ini juga dalam waktu dekat ini, di akhir acara, di akhir TOT ini, kita juga akan memberikan sedikit reward ya, mungkin untuk perusahaan yang baik. Mungkin kurang lebih begitu. Ya. Kita interview ya. Ya, silakan. Interview CEO-nya, misi-misi perusahaannya kita sampai disebut. Nah, bisa disorot itu. Ya. Peluncuran student digital company binaan Sundawood. Mungkin bisa diperkenalkan ini perusahaan student company apa ini? Dari Pak,
Makasih Pak CEO, sukses. Oke. Semoga lancar dan mendunia warlock. Namanya sudah mendunia warlock entertainment ini. Ya, terima kasih Pak CEO. Ya, oke. Adanya sama ya. Kan Mbak Bu Devi bisa komplain. Dan di sini kami mencetak SDM-SDM kreatif dari negeri sendiri, mensupport PHPA Indonesia dalam hal perlengkapan wardrobe artistik. Berikutnya, menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang unggul dengan basis kreativitas. Dan mengembangkan sayap usaha berikutnya dengan bisnis plan luar negeri. Karena industri kreatif kita sudah industri kreatif yang tanpa batas. Misi kami ini mengangkat lokal genius sebagai konten-konten materi kolaborasi dengan budaya kekinian. Kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan kreativitas bagi insan anak-anak seni desain di Indonesia. Membuat kesediaan material artistik yang diperlukan bagi industri, kemudian menjadikan peluang usaha anak negeri dengan kekuatan lokal genius. Dan yang terakhir membuat promosi dan MOU dengan PHK luar. Oke, kalau karakternya mungkin boleh tahu Pak? Boleh. Jadi coba lokasinya ada sebelah sana. Terus kemudian ada ini Asep Obreng. Asep Obreng ini ada centengnya Yunis. Ini yang untuk sebab Nidasima ya. Ini yang Nidasima. Nidasima ini jadi kesannya soulmate-nya Nyindir, tapi ternyata dia ini pengkhianat. Jadi Nyindir yang kelihatannya dia jahat, ternyata baik sebetulnya. Dia kelihatan baik, justru jahat. Nah di situ ada pesan moral di situ yang akan disampaikan. Perusahaan. Ya, seru banget sih. Gitu. Terlepas dari materi yang dari pengisi sampaikan, kita juga mendapat arahan dari Aib dan Indonesia. Iya, jadi hari ini belajar ini juga ya, sinematografi tadi ya, sama pasar industri film di Indonesia ya sebelumnya. Oh, jadi semua ya mengikuti ya? Iya, semuanya. Iya, dari hulu sampai hilir ya. Wah, luar biasa. Senang dengan adanya lab inkubator di CTB ini. Senang banget. Oh, senang banget. Pak Ketua, apa nanti? Senang banget. Sama-sama. Saya jarang juga kan ada kegiatan. Kuliahnya di apa jurusan? Di jurusan desain komunikasi. Oh, desain komunikasi visual ya. Oke, oke. Ya, sukses. Semoga filmnya judulnya apa tadi? Situ Bagendit Undercover. Oke, oke. Ya, semoga lancar. Jadi, di satu daerah itu kan ada rasa besar dan juga manusia. Dulu pada zaman nenek moyang itu di Indonesia kan ibarat apa ya ke sirasat kuncen gitu, jadi penjaga hutan. Jadi dia si manusia ini pada waktu itu mikir si raksasa ini jadi penjaganya, jadi lindung lah. Terus zaman berlalu karena serakahan manusia hutannya di dan dia korbannya
cewek-cewek cantik. Karakternya? Karakternya masih work in progress. Sketsa ini yang ini kita punya sketsa topeng buat sepembunuhnya. Referensinya kita kayak Freddy Krueger atau ya kalau udah tertib. Cuma kita pakai karakter hewan. Terima kasih Bu Tiffany juga sebagai ini ya, komisaris ya. Saya menggantikan, kebetulan komisarisnya lagi ada. Oke. Ya, terima kasih Bu Tiffany. Sukses buat program inkubatornya yang sudah didorong Bu Tiffany menjadi sebuah program sustainable ya. Bersama Pak Tes, ya di Bud ya, di Bud, PDLK. Saat ini kita sedang live di FTTP Bandung, di mana anak-anak saat ini sedang belajar membuat satu efek, yaitu efek luka terbakar bahan bakunya ya latex, seperti yang contohnya yang sebelah kiri itu. Kemarin ini Pak Arfi dan anak sudah membuat sebuah cetakan dalam rangka untuk membuat nyata karakter yang mereka gambar tadi dari masing-masing dari perusahaan ini. Dia membuat dua karakter. Nah ini untuk kebetulan lagi dikeringkan. Sudah lihat. Ya semoga nanti sore sudah kering. Jadi besok anak-anak akan mengimplementasikan dengan mencetak gelatin dari model-model yang sudah dibuat. Dan kami atau dan kami yang pasti akan produksi Pak Alvin seperti itu. Ini dari bahan baku pertanian lokal ya? Ya, wax. Jadi ini adalah scar wax yang saya coba buat sendiri untuk menggantikan produk impor. Hollywood mahal ya impor ya? Iya. Nah ini dari bahan pertanian lokal ya, bisa dari ada tepung bahan lokal seperti ini kan scar wax ya, kita bisa buat seperti itu yang gambar 3, 4, 3, 4. Bagi pemirsa Kerabat TV Desa yang penasaran space inkubator kerajinan film melalui komunitas Jabut, nah, langsung datang ke sini, STTB, Solokan Teknologi Bandung. Ya, berada di Kota Bandung. Ya, Bu Indah, terima kasih mungkin bisa diajak tur melihatkan latex ininya, apa tadi, makeup, berapa? Latexnya kemudian ini murni latexnya yang cair dan ini latex yang sudah kita modifikasi warna-warnanya ada kita muskan dan ada kentok. Ini karena lagi praktek cara membuat luka bakarnya seperti ini. Mas, bikin dulu. Ini sudah dikoyak-koyak. Nah, jadi ini itu beda lagi. Jadi ini masih kita buat dasarnya dulu dengan warna hitam supaya memberikan kesan lubang ini dalam lubangnya dalam. Nanti habis ini kita akan warnain dan kasih garam. Kira-kira kalau ini sendiri bentuknya seperti apa? Ini secara
legalitasnya. Iya, nanti muara akhirnya kan seperti itu, Mas. Ya. Nah, tapi tahap awal supaya kos juga tidak terlalu besar bagi apa anak-anak, meskipun ya, ini sudah ada hibah, ya. Ini pertama kita menerbitkan sekali STT Bandung yang itu sudah menjadi dasar legalitas untuk pembentukan teman-teman ini, perusahaan-perusahaan ini. Nah, saat nanti perusahaan sudah mulai berjalan dan sudah mulai berkembang, itu kita coba mengikuti proses yang ada. Dan ini juga tentu kami harapkan dukungan dari Kemendikbud kembali. Kemudian karena ini berkaitan dengan industri, sektor industri kreatif, kami tidak mengharapkan dukungan dari Kemenparekraf. Kami tidak mengharapkan sesuatu yang muluk-muluk, tapi lebih kepada ini adalah salah satu upaya dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Jalur Sekolah Film Nusantara, Balihud dan Sundabud yang juga adalah bagian dari SD Bandung untuk membangun sektor industri kreatif di bidang perfilman. Mungkin gitu, Mas. Ya. Oke, makasih. Sama-sama. Ya. Semoga nanti poin-poin yang kita pantau hari ini bisa menjadi spring kreatif kelas di dunia, ya, nasional, dan membawa kiprah sudah saya lihat kan ini dari film sebelumnya menjadi kerajinan sini, ilustrasi mungkin bisa menjadi komik, video story atau NFT. Saya rasa berkembang luas ya, bisa produknya. Perkembangan ke depannya kan tidak hanya di bidang ini saja, karena namanya kreativitas sesuai dari mahasiswa bisa semakin berkembang. Student Digital Company ya. SDC ini ya dilanjutkan oleh inkubator komunitas sudah ITB ya, belum bisa sementara, dan semoga menjadi awal dari startup yang baik ya bagi perusahaan-perusahaan startup ya, bukan startupnya ya. Disampaikan kepada kita bahwa legalitas kampusnya, notarisnya di kampus dulu, sambil jalan paralel ya bersama industri yang sudah di luar sektor kampus, akan tumbuh kembang bersama. Ya, kira-kira demikian. Nah, sebelum kita lanjut, kita tayangkan kembali video yang tadi ya, di awal mungkin ada kerabat dari desa yang ketinggalan. Ya, bagaimana proses membuat silikon prosesing ya, beberapa hari lalu ya, sampai di jemur tadi, nanti kebetulan proses jemurnya sudah selesai, habis di jemur tadi dilepas Okay.